Astaga, Nan. Jam segini masih tidur. Bangun, sholat. Ya udah ya, berangkat dulu. Wah, enak nih. Bro, bagi uang dong. 10.000 aja, gak usah banyak-banyak. Ini ada. Jangan, itu untuk bayar uang kas. Nanti Pak Jatuh marah. Alah, alasan aja kamu. Ingat ya, orang pelit kuburannya sempit. Sama teman itu harus berbagi, gak boleh bagil. Ya gak, bro? Ya, Yan, sini. Kamu kemarin udah berangkat? Enggak. Kenapa? Sakit? Apa? Ini tolong kamu panggil temanmu, Jinan sama Andin, ya. Suruh ke sini, saya tunggu di sini. Sini duduk. Jinan, Rian, Andin, laki-laki kalian lagi. Jinan sudah alpa selama satu semester 15 kali. Kemarin juga kedapatan malek temennya beberapa kali. Ini untuk menyikapinya, saya sudah capek menghukum kalian. Besok pagi, orang tua kalian saya beri surat untuk pemanggilan dan suruh kesini. Paham? Mohon maaf Pak, ini saya sebagai guru BK mau melaporkan ada beberapa anak yang sudah kita tangani secara maksimal, akan tetapi anak-anak tersebut kesalahannya itu melampaui batas. Andin, Rian, sama Jinan. Untuk itu, tiga nama anak tersebut kami merekomendasikan untuk dikeluarkan dari sekolah. Oke, terima kasih atas laporannya. Saya terima, kalau memang sudah sesuai dengan prosedur sekolah yang ada, maka bisa ditindaklanjuti. Pak Riki, kami mohon maaf sudah memanggil Anda berkali-kali mengenai permasalahan anak Bapak. Ini anak Bapak penanganannya sudah semaksimal mungkin, sudah beberapa kali kita berikan hukuman, sudah beberapa kali kita skorsing, dan ini sudah sampai mencapai puncaknya, kami tidak bisa lagi menanganinya. Untuk itu, anak Bapak, kami berikan surat
untuk dikeluarkan dan dikembalikan kepada orang tua. Jadi ini Jinan dikeluarin dari sekolahan gak, Pak? Iya, Pak. Sebelumnya, maaf Bapak, memang gak bisa dipertimbangkan lagi ya? Mohon maaf, Pak, ini sudah keputusan final dari pihak sekolah dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya udah kalau gitu, Bapak, kalau memang itu keputusan dari sekolahan, saya sebagai orang tua juga mau meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan anak saya yang memang sudah sangat keterlaluan, dan semoga ini memang keputusan yang terbaik buat Jinan. Mbak, S1, Mbak. Nan, Nan. Sekarang kamu mau ngapain? Udah gak sekolah lagi kan? Kedepannya lagi kamu mau ngapain? Ya terserah ayah deh. Jinan mau diapain terserah ayah. Sekarang waktunya Jinan nurut sama ayah. Dulu itu ibumu sebelum meninggal, dia kepengen punya anak yang pintar agamanya, nurut sama orang tua. Sekarang gini, mulai besok ayah bakal memodokin kamu. Kamu harus nurut sama ayah. Oke deh kalau yang terbaik Assalamualaikum, selamat sore Pak Sanar. Mohon maaf sebelumnya ganggu waktunya Pak Ustadz sebentar. Maksud saya datang ke sini pertama-tama yaitu silaturahmi ke pondok pesantren SMA Sari ini, dan yang kedua saya sebagai orang tua Jinan mau menitipkan anak saya untuk mondok di sini. Jinan ini anak saya, Pak Ustadz. Kebetulan memang dari kecil dia itu tidak mengenal agama. Dikenal pun mungkin sedikit dari dia sekolah. Saat ini Jinan sudah enggak sekolah karena 1 bulan kemarin baru dikeluarkan dari sekolahan. Jadi saya benar-benar minta Pak Ustadz, minta tolong ke Pak Ustadz untuk mendidik Jinan di pesantren ini, semoga bisa menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih sekalinya atas kedatangannya, dan mohon maaf sekali karena Abah Yai sedang tindak umroh, melaksanakan ibadah umroh, sehingga kegiatan di pesantren ini diamanatkan kepada kami sebagai pengurus dan juga Dewan Asatidz yang lain untuk
melaksanakan kegiatan atau melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan mohon maaf, Bapak dan adik dari mana asalnya? Kita dari Semarang, Pak Ustadz. Oh, dari kota ya, Bapak ya. Untuk peraturan dan tata tertibnya nanti bisa ditanyakan atau bisa diinfokan oleh pengurus yang lain sebagai acuan untuk membiasakan diri di pesantren. Apakah sudah siap dengan segala konsekuensinya? Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Sini, kebetulan. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau nanya, apa sih tahlil itu Pak Ustadz? Jadi kegiatan tahlil itu serangkaian kegiatan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang berfaedah, diantaranya ada tahlil, lafaz la ilaha illallah, tasbih, tahmid, dan lain sebagainya, yang mana faedah atau manfaat dari bacaan-bacaan itu kita hadiahkan kepada arwah-arwah yang kita kirimi doa. Jadi tahlil itu merupakan balas budi seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi termasuk kategori birrul walidain. Karena doa seorang anak yang sholih itu termasuk amal yang masih bisa bersambung ketika sudah meninggal. Jadi itu termasuk nanti akan menjadi balasan untuk orang tua kita karena kita telah mengirimkan doa, jadi menambah keberkahan bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Memang di tempat kamu tidak ada kegiatan tahlil atau kirim doa ke arwah seperti itu? Enggak ada, Pak Ustadz. Nah, sekarang karena kamu sudah mengetahui faedah manfaatnya tahlil untuk mengirimkan doa kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal, nanti setelah kamu terjun ke masyarakat, keboyongan dari pesantren, kamu harus bisa menjadi garda terdepan untuk mengamalkan amaliah yang kita laksanakan. Jadi menjadi
pemimpin di daerahmu untuk melaksanakan tahlilan dan sebagainya. Ya. Oke Pak Ustadz, kalau begitu saya balik ke kamar dulu. Nanti kita mulai. Ada yang baca tahlil atau yasin gitu ya? Ya emang seperti itu mas. Emangnya tahlil itu seperti apa mas? Emang boleh kayak gitu ya? Emangnya enggak dosa seperti itu? Ya enggak lah pak. Justru tahlil itu manfaatnya sangat banyak bagi orang yang sudah meninggal. Karena tahlil itu berisi doa-doa dan kalimat-kalimat yang akan meringankan siksa kubur si mayit dan menambah nikmat kubur si mayit. Hei, kamu itu jangan sok-sokan, jangan mengajarkan ajaran baru di sini. Mentang-mentang pulang dari pondok. Nan, yang menurutmu itu baik, belum tentu di sini itu baik juga. Oh, tapi kalau dipikir-pikir, benar loh apa kata Junan. Itu kan sesuatu hal yang positif. Mengapa kita tidak mencoba melakukan apa saran Junan? Apa tidak memberatkan keluarga yang ditinggalkan? Gini Pak, tahlil itu nggak harus membutuhkan orang banyak, membutuhkan biaya, membutuhkan makanan. Yang penting kita itu mendoakan orang yang meninggal. Udah, kalau kalian mau ikut sarannya Junan, aku nggak mau ikut. Pak, tenang dulu Pak. Terus gimana ini Pak? Ya udah, gini saja. Kalau misalkan itu emang gak baik untuk saya, tidak ada yang lain. Oh ya udah Pak, kalau begitu mari kita mulai tahlilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi.